Menikmati senja di Timor Leste menjadi salah satu agenda yang dilakukan anak muda Timor Leste. Sambil berolahraga atau hanya sekadar berkumpul dengan teman di tepi pantai. Timor Leste atau Timor Lorosae memiliki garis pantai yang indah. Nampak banyak sekali anak muda berjalan-jalan dan berolahraga di salah satu pantai, yakni Pantai Kelapa. Banyak penjual buah kelapa, hingga ikan di pinggir jalan pantai tersebut. Lokasi Pantai Kelapa berada di depan kompleks kedutaan besar negara asing, termasuk KBRI Dili. Saat matahari terbenam, keindahan pantai di Dili terpancar makin nyata. Timor Leste merdeka dari Indonesia pada 20 Mei 2002. Uniknya, orang-orang Timor Leste berbicara dengan tiga bahasa utama, seperti tetun bahasa ibu atau bahasa Portugis, Inggris dan bahasa Indonesia. Meskipun masih terus dibangun, infrastruktur Timor Leste makin terlihat berkembang pesat. Negara ini juga sedang dalam masa menjalani roadmap untuk bergabung dengan ASEAN.